Kan perlawanan akhir kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah 2024 edisi yang ke-30, di mana aksi akhir ini akan mempertemukan Jepun berdepan Pakistan. Ada kekurangan di mana mereka agak bergelut ketika melewaskan pasukan Kendall 5-4 dan mereka seri menentang pasukan New Zealand. Apapun, boleh dikatakan kedua-dua pasukan ini agak seimbang dari segi penyudahan di dalam gol padang dan juga pukulan sudut penalti. Jadi pada hari ini bagi saya, pasukan mana yang mengambil peluang dengan baik? 2011, mara ke final, bola gagal untuk meraih gelaran yang keempat. Dari Tanaka untuk Jepun, masih lagi peluang buat Tanaka. Dari Seri Tanaka, gerakan dari sebelah kawasan baseline. Dua pemain Pakistan dan walaupun tidak mempunyai angle tetapi follow up, tidak menyerah kalah. Walaupun berjaya diselamatkan oleh penjaga gol, tetapi susulan beliau, bola muntah semula kepada beliau dan dengan mudah untuk melakukan tolakan ke gawang gol yang terbuka. Tetapi apa yang menarik tadi? Terus ke dalam kawasan ini, kali ini peluang untuk Jepun. Oh sayang. Matsumoto. Saya kira ada tackle yang boleh dipersalahkan. Oh, satu tackle yang bagi saya satu tackle yang begitu penting yang telah dilakukan oleh Usama Bashir sebentar tadi. Gol dari satu jaringan mesti pukul sudut penalti. Shota Yamada. Kali ini peluang untuk Kawabe. Oh, play on. Itu yang kesilapan besar daripada pemain-pemain, terutamanya pemain pertahanan. Kita dapat lihat Abu Bakar Mahmud berhenti bermain dan mengharapkan pengadil perlawanan meniupkan isuku yang pertama. Kebut ini adalah peluang yang terbaik. Dapat diselamatkan oleh Kitagawa. Menghalakan bola itu kepada Rahman Abdul. Rahman semula mencari sesuatu di sini. Jaringan penyamaan. Azaz Ahmad yang dapat melakukan tindakan susulan. Ianya bermula daripada Rahman Abdul. Stick work yang begitu cemerlang di antara dua pemain. Dan kita dapat lihat betapa pemain-pemain Pakistan mempunyai stick work strong with the ball. Walaupun ada tekanan, ada tackle yang cuba dilakukan di dalam kawasan ini. Kita dapat lihat kombinasi. Kita dapat lihat betapa strong with the ball pemain-pemain Pakistan masuk ke dalam. Dan itu dia opportunist finishing yang begitu baik dilakukan oleh Azaz Ahmad. Yang menunggu saja bola muntah terus melakukan slap, menewaskan penjaga gol Jepun untuk menjaringkan gol penyamaan. Azaz Ahmad yang semakin menghampiri penampilan yang ke-100 bersama dengan Pakistan. Ini adalah penampilan yang ke-98. Arshad. Taran dari Arshad. Satu pintasan yang penting. Tetapi kesilapan kali ini Rana. Rana Wahid diselamatkan. Peluang yang kedua. Gol yang kedua untuk Pakistan. Segera mereka mengubah situasi perjalanan perlawanan akhir ini. Wow, kita dapat lihat urgensi yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Pakistan. Mereka seperti begitu bersungguh-sungguh. Kita dapat lihat dengan jelas mereka ingin membawa ke Pakistan. Dan kita dapat lihat bagaimana susulan yang dilakukan dan positioning oleh pemain-pemain Pakistan. Dan Abdul Rahman berada di sana untuk menjaringkan gol yang kedua. Seperti payung, tiga pemain Pakistan yang berada di hadapan penjaga gol. Dan sudah pasti apabila bola muntah akan jatuh kepada salah seorang pemain Pakistan. Dan finishing yang begitu baik daripada Abdul Rahman. Kalau sebelum ini untuk jaringan pertama, Pakistan nampaknya tidak mengendurkan momentum mereka untuk mencari gol yang ketiga. Rana Wahid.
satu tampanan yang begitu baik, tetapi pukulan yang beliau lakukan agak kurang kemas. Sayang sekali. Ini adalah satu jangka masa yang begitu panjang. Walaupun tinggal 30 saat, masih lagi mampu untuk menjaringkan gol. Pengantaran hitam dan tampanan masuk. Matsumoto yang berjaya untuk mendapatkan gol penyamaan buat Jepun. Oh, di awal suku yang keempat, pemain berjersi nombor 11 Matsumoto. Walaupun kita lihat hantaran yang dilakukan tidak berbahaya, tetapi beliau berada di situ, berada di far post, walaupun dikawal oleh Akisham, masih lagi mampu untuk menghulurkan kayu, melakukan deflection, walaupun terkena kayu sedikit daripada penjaga gol pasukan Pakistan. Shiro Anai juga tak senang duduk melihat serangan demi serangan yang sedang diatur oleh anak-anak buahnya. Tolakan yang baik di situ. Sayang sekali apabila Kawabe tak dapat untuk melakukan sentuhan masuk. Betul, hantaran lintang yang begitu baik. Dan sayang sekali Kawabe. Oh, counter attack ini. Ini yang perlu diperhatikan. Hanan mara kali ini untuk Hanan berpeluang. Oh, sayang sekali. Dia ada dua pemain di kanan. Betul. Dan juga kirinya. Bagi saya, kalau beliau masuk ke dalam dan menguis di sebelah kanan, open goal untuk pasukan Pakistan. Arsyad paksa berundur ke belakang. Arsyad liakan. Bola dapat dirapas, set over untuk Jepun. Peluang untuk Jepun. Tersasar di sebelah kanan daripada Kawabe. Dia menyedari itu adalah peluang yang sangat baik. Ya. Oh, sayang sekali. Hanya bertepat dengan penjaga gol, iaitu Istiak Khan. Soalan yang pertama yang akan dilakukan oleh Jepun terlebih dahulu. Menerusi Kose Kawabe. Sudah pun mula bergerak untuk Kose Kawabe, mencari ruang yang terbaik untuk dia melakukan tolakan. Oleh Kawabe, kenapa lihat berlari dengan begitu pantas. Ada permintaan sebenarnya Alex daripada Istiak. Okey, sama ada reverse. Sudah pasti terkena backstick. 1-0 untuk Jepun. Rana Wahid mencari gol penyamaan. Dia tergelincir. Peluang dan gagal daripada Rana Wahid. Kelebihan untuk Jepun selepas masing-masing. Asrah Wajid Rana, beliau tergelincir sebenarnya, dan itulah yang membuatkan beliau begitu desperate untuk mendapatkan bola itu semula untuk melakukan tolakan. Dan sebenarnya nasib tidak mau berikan berlahi. Perlu melakukan sesuatu. Luka mara. Acahan-acahan dilakukannya. Ada 3 saat lagi. Tenang tindakan daripada Rio Mauka. Bagi saya, beliau mempunyai keyakinan yang begitu tinggi kerana risiko yang besar sebenarnya apabila melakukan kuisan sebegitu. Berada dalam situasi shoot out ini. Arsyad, ruang cuba ditutup oleh kita gawang. Diselamatkan. Masih lagi ada kesempatan. Oh, tidak. Dua shoot out daripada Pakistan. Arsyad liakan. Kita dapat lihat beliau seperti tidak dapat membuat keputusan. Dan daripada melakukan drag push, mungkin beliau boleh melakukan soketan ke atas. Sayang sekali dua. Jika berjaya disempurnakan, Tanaka akan meletakkan Jepun semakin hampir untuk meraih kejuaraan. Tanaka terjatuh, Istiak dan masuk daripada Tanaka. Ya, itu kesilapan besar buat penjaga gol. Apabila anda jatuh dengan mudah, itu memberikan peluang kepada attacker untuk mencari angle. Dan mudah sebenarnya. Ahmad Pat memiliki tugas berat untuk menyempurnakannya. Masih lagi Ahmad Bad. Itulah pengalaman yang ada
untuk meletakkan Pakistan memiliki sedikit harapan. Ya, sedikit harapan untuk pemain-pemain Pakistan meneruskan untuk menjaringkan gol, menerusi penalti shootout lagi dua lagi, dan diharapkan penjaga gol Istiak Abdullah Khan. Kazumasa Masumoto berpeluang untuk mengesahkan kejuaraan. Baca yeah! gol! Untuk Jepun meraihkannya. Kejuaraan yang pertama untuk mereka di kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah. Biarpun kali pertama Jepun mara ke final, tetapi itu bukanlah alasan untuk mereka tampil cemerlang, mengecewakan Pakistan. Jadi pasukan yang ke-11 Jepun kali pertama untuk menjulang kejuaraan ini.